di kitab mana saya bisa mendapatkan dalil tentang kriteria perpakaian telah Ustaz sebutkan itu disebut di buku-buku fikih baca aja di pembahasan fikih tentang etika berpakaian pasti ada itu jelas ya yang paling dekatnya kalau mau baca itu ada risalah Syekh Al-Albani tentang hijab seorang perempuan. Itu ada di beliau terangkan di situ sebagian dari syarat berpakaian